Sopir truk box yang melaju di jalur berlawanan di Simpang 4 Surowidanan, Boyolali, akhirnya ditangkap aparat Satlantas Polres Boyolali, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Aksi berbahaya sopir truk itu terekam kamera CCTV yang terpasang sehingga menjadi bekal polisi untuk menindak pelaku. Kasat Lantas Polres Boyolali, melalui KBO Satlantas Ibtu Widarto, mengatakan rekaman video truk menerobos jalur berlawanan itu sempat viral. Dari rekaman kamera CCTV itu terlihat truk box itu hampir menghimpit seorang perempuan pengendara motor. Aksi truk box itu membahayakan pengendara lain dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah kendaraan truk dan pengemudi diamankan di Makos Satlantas Polres Boyolali, kemudian pengemudi truk diberikan surat tilang dengan pasal 287 ayat 1, Jo pasal 106 ayat 4, huruf A dan BU nomor 22 tahun 2009. Bunyinya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4. Huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, Rp500.000, kata dia, Senin. Penangkapan sopir truk box itu berkat kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Dishub, Boyolali. Dari hasil penyelidikan polisi dan Dishub, diketahui lokasi truk itu di suatu perusahaan di wilayah Klaten. Pelaku adalah warga Klaten, jelas Widarto. Berdasarkan video yang diunggah di akun Instagram Satlantas Polres Boyolali, terlihat sebuah truk box berplat nomor B9542 PCD yang berjalan di belakang kendaraan polisi memasuki halaman kantor Satlantas Polres Boyolali. Kemudian terlihat dua pria berdiri diapit dua petugas polisi di depan truk box. Salah satunya mengaku bernama Gunawan Ageng Pamungkas. Dia memohon maaf atas kejadian yang terjadi di perempatan Surowadanan pada Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 lalu. Ia mengaku ugal-ugalan dan melanggar lalu lintas dalam mengemudikan truk. Di akhir video, pria berkaus merah itu lalu mengajak semua pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada. Sebelumnya diberitakan seorang pengendara sepeda motor nyaris tertabrak truk box yang berjalan melawan arus di persimpangan Surowadanan, Jalan Cendana, Boyolali. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV Dishub Kabupaten Boyolali, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021, sore. solopos.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Nama saya Gunawan Ageng Pamungkas. Terkait video viral yang beredar di sosial media di Lampu Merah Surowadanan Boyolali pada hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Saya mohon maaf atas perbuatan saya yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas dan ugal-ugalan dalam mengemudikan mobil truk yang saya kendarai. Sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat atas perilaku ugal-ugalan saya. Semoga kejadian ini bisa menjadikan saya ke depan lebih baik. Dan kepada para pengguna jalan,
Saya menghimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan tata tertib berlalu lintas demi